Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan rudal yang mampu menghancur leburkan tank-tank milik Israel. Rudal ini yang juga mampu menghalau serangan darat yang diluncurkan oleh pasukan Zionis. Rudal tersebut ialah rudal tandem Al-Yasin 105. Dalam video yang diunggah di Telegram Brigade Al-Qassam pada 3 November, dijelaskan spesifikasi dari rudal tersebut. Diketahui bahwa rudal Al-Yasin 105 dirancang dan diproduksi oleh Al-Qassam sendiri. Rudal yang memiliki daya rusak yang tinggi ini diluncurkan dengan RPG. Rudal ini memang dikhususkan untuk melawan kendaraan lapis baja tinggi. Selain itu, kemampuan rudal ini perlu ledak ganda dan berfungsi melepaskan armor. Kemudian, rudal Al-Yasin mampu menembus mekanisme kendaraan dan menghancurkannya. Dijelaskan pula spesifikasi teknis dari rudal Al-Yasin 105, yakni berproyektil 64-105 mm. Berat dari Al-Yasin ini mencapai 45 kg dengan jarak efektif mencapai 100 hingga 150 meter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.